manner-mannernya nih. Beauty, behavior, and brain. Apa kabar Maria? Saya beauty-nya ada om, behavior-nya ada, brain-nya nggak ada. Akhirnya sebagai second runner-up Miss World 2015. Ya. Berarti sudah hampir selesai dong masa tugas kamu ya? Iya, kemarin baru balik dari Kenya untuk proyek sosial. Kenya juga? Mm-mm. Selama satu tahun berarti kamu sudah banyak sekali yang dilakukan ya? Iya, tapi nggak semuanya dari Miss World sih. Aku hosting juga di MNC, MNC Channel, sama MNC Fashion dan MNC Lifestyle. Kamu jadi presenter juga? Iya. Yeah. Oh my God. Udah pinter, tinggi, cantik. Ngapain sih, udah aja lah. Terus sebentar lagi lanjut S2 juga. S2-nya lagi? Ya, ya Allah, gua aja S1 nggak lulus ya. Udah beauty-nya kalah, behavior-nya kalah. Brandnya juga kaya. Gak ada ya. Gimana mau ikut miss-missan ya? Permisi, iya gue ikut. Berarti, ini foto kamu di mana? Itu yang kamu jadi presenter ya? Oh iya, ini di MNC Fashion sama chef dari Kosenda Hotel. Jadi acaranya tuh kita kayak ngobrolin tentang masak-masakan. Tapi kamu bisa masak gak sih? Aku suka makan, tapi aku bisa masak dikit-dikit aja. Pas berarti ya. Iya. Ini sudah berapa episode kamu? Ini udah berapa episode ya? Udah mau 3 bulan. Menikmati nggak? Menikmati. Kalau menurut kamu presenter itu kayak gimana sih? Maksudnya dunia presenter itu buat kamu seperti apa? Menurut aku dunia presenter tuh asik banget ya. Karena kita ketemu banyak orang baru. Especially kalau aku, karena aku jadi host di acara yang memang kita narasumbernya tiap minggu itu beda. Jadi seneng aja ketemu personality yang beda-beda terus. Betul, jadi dan pengalamannya kita, ilmunya juga bertambah ya. Iya. Gitu. Gak nyoba dunia acting? Dunia acting belum sih. Sekarang tapi kalau masih ada nyobain kayaknya, kalau ada nyobain cobain aja. Mungkin ya. Mungkin nanti jadi ketagihan loh. Betul, apapun. Berarti yang enakan jadi presenter atau jalan-jalan dengan kehidupan sosialnya? Aku sih suka dua-duanya ya, tapi sosial mungkin lebih. Sosial ya. Lebih passion kamu iya, ya? Iya, lebih passion aku. Jadi ingat dulu kan Miss Indonesia tahun 2015. Aku tahun kemarin. Kemudian dikirim ke Miss World dan mendapatkan second runner up atau juara tiga istilahnya ya. Juara tiga di Miss World tahun 2015. Mm-hmm. Dengan programnya itu pernah kita bahas di ada-ada aja juga. Membuat sanitasi. Fasilitas sanitasi air bersih. Di mana? Sanitasi sama air bersih. Di daerah mana ya lupa lagi? Di Pandeglang, di Banten. Pandeglang, Banten. Itu sudah berjalan? Udah, sampai sekarang juga. Februari kemarin aku masih menilik proyeknya sih, masih kayak jadi mantau. Tidak hanya membuat udah gitu tinggalin, iya, tapi kamu maintain juga. Saya juga masih berhubungan sih sama kayak kepala desa di sana untuk nanya gimana masih bagus nggak maksudnya gitu keadaannya di sana. Kalau misalnya ada yang rusak, aku bilang langsung reach me aja gitu, jangan ragu-ragu gitu. Mereka tahu nggak dengan program yang kamu lakukan tersebut salah satu yang mengantarkan kamu menjadi juara tiga di Miss World. Iya tahu, mereka kan di sana ada TV walaupun itu cuma punya Pak RT-nya doang, tapi mereka nonton ketika aku di Miss World. Ikut seneng dong mereka. Ikut seneng. Iyalah yang datang yang ikut ngebantu itu ternyata bisa membawa menjadi second runner up kan hebat banget. Mudah-mudahan ada wanita-wanita dan orang-orang Indonesia lainnya tidak hanya cantik tapi berhati yang cantik juga dan mulia ya. Peduli sama lingkungan.